Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firly malah sibuk roadshow bus anti korupsi di Banda Aceh. Hanya demi menghadiri acara di Aceh, Firly Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya yang telah diagendakan pada hari Selasa kemarin. Firly diketahui tiba di Aceh pada Selasa sore dan Rabu menghadiri acara pelepasan roadshow bus anti korupsi pada Rabu. Acara ini sebenarnya dijadwalkan pada hari Kamis 9 November 2023, namun dimajukan pada Rabu 8 November 2023 dan belum diketahui mengapa acara itu dimajukan. Usai melepas roadshow bus anti korupsi, Firly enggan mengomentari pertanyaan wartawan terkait absennya dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Oke Pak, terkait pemeriksaan kita di Polda Metro Jaya. Itu dulu. Saya datang hari ini dalam rangka hakor dia ya. Oke, Pak. Pengennya di Polresin ya, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.